Jadi step pertama aku mau masak ayam gepreknya dulu dan aku mau blender ini ya, kecuali salam sama serainya. Jahenya juga aku mau blender sekalian. Dan jahenya juga. Kunyitnya. Terus aku mau kasih kemiri, apa namanya, ketumbarnya 1 sendok teh dan kasih minyak. Oke, jadi ini ada air panas, aku mau siram ke ayamnya. Terus buang airnya. Terus sekarang aku mau buang airnya. Oke, aku kasih 1 sendok makan minyak. Masukkan daun salam sama serainya. Sebentar aja. Terus bumbu kuningnya tadi. Ini tumis sampai harum ya. Oke, kalau udah harum, sekarang kita masukkan ayamnya. Thank you.
merica bubuk 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula pasir, garam, lalu ini kurang gede tempatnya, jadi susah. Oke, ini sekarang ini udah aku ungkep selama 1 jam ya, sekarang mati. Oke, dan ini ayamnya tadi yang udah aku ungkep, sekarang aku mau masukin ke oven. Yang nggak mau dimasukin ke oven bisa juga digoreng. Ini ayamnya udah matang. Ini ayamnya yang udah aku panggang selama 20 menit jadinya seperti ini. Ini aku gak panggang semua ya, semua totalnya itu ada 6. Aku kasih bawang putih, cabai rawit hijau, terus sedikit garam secukupnya, terus aku kasih penyedap rasa MSG ya, micin. Ini cabenya tuh aku frozen, jadi warnanya kayak gini. Kalau yang masih fresh itu di suhu ruangan pasti warnanya nanti lebih cantik hijaunya. Aku mau siram pakai minyak panas biar enggak lama. Udah selesai. Seperti ini. Terus aku mau taruh di sini. Terus aku mau kasih sambal mentahnya di sini. Udah jadi.